ditujukan kepada seluruh instansi SKPD di Pemkab Tabalong yang berkaitan dengan langkah-langkah menghadapi ini menghadapi libur nasional dan Idul Fitri 1437 Hijriah, antara lain yang meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak yang terkait, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kemudian menjaga, mendirikan pos-pos keamanan dan kesehatan terpadu kerjasama dengan instansi terkait. Dan ini mungkin salah satu nanti akan kita tindak lanjuti dari rapat ini. Memantau ketersediaan BBM, arus mudik, pada SP2 arus mudik, menggelar pos-pos siaga pelayanan masyarakat dalam rangka melakukan perlindungan situasi secara berkala. Kemudian nanti untuk gelar pasukan, nanti kita laksanakan tanggal 30 Juni jam 7:30 pagi, Pak. Jadi perlu kita sampaikan nanti mungkin kita butuh bantuan untuk pasukan, ya, baik dari rekan-rekan di Sub, Satpol PP, dari Senkom, mungkin dari adik-adik pramuka. Nanti kita melaksanakan gelar pasukan sebagai salah satu bukti kesiapan kita. Kita juga nanti minta bantuan dari rekan-rekan TNI untuk gelar pasukan. Kemudian setelah pelaksanaan gelar pasukan itu langsung kita main nanti, Pak. Jadi untuk penempatan personel nanti kita langsung mainkan mungkin tanggal 30 pagi setelah pelaksanaan apel gelar pasukan, kita sudah menempati kantong-kantong pos yang sudah kita siapkan.